Oke teman-teman ya, di sini gue udah masuk langsung ke dalam pertempuran. Wih, ini cuk gila keren banget guys ya. Terus sekarang transisinya ini kayak pesawat terbakar gitu guys ya, mau meledak gitu loh. Tapi kita nggak bisa diarah cuk. Wih gila sih. Ini sih super apa namanya cuk? Super update dan terbaru banget ini guys ya. Kita turun aja guys ya. Gila sih. Pesawatnya itu kayak udah terbakar gitu guys ya. Kita bakalan turun langsung ya teman-teman ya. Wih gila sih pesawat. Thank you pesawatnya. Mana pesawat cuk? Wih, orang banyak atas. Lumayan bagus banget, tidak ada yang namanya nge-lag. Grafik gue apa namanya, ping sinyal gue ini stabil banget. Kalian bisa lihat sendiri, tergantung dari sinyal ataupun apa namanya jaringan yang kita pakai guys ya. Wih, darahnya cuk mikit. Ah, mampus lu. Ada musuh anjay. Nice, double kill, nice. Yo! Halo, what's up, welcome back with me again. Beda lagi ya teman-teman ya, di channel YouTube gue Ngurah Darah Tutorial. Oke, anjay. Oke, seperti biasa di dalam video kali ini gue bakalan bikin konten tutorial lagi guys ya, yaitu tutorial HP Oppo R37F yang kalian tunggu-tunggukan ataupun yang kalian requestkan. Oke, kemarin ada salah satu dari teman kita ataupun subscriber disuruh, "Bang, cobain memainkan game Free Fire, Bang, di HP 37F." Oke. Nah, yang berkomentar ataupun yang request seperti gini guys ya, biar kalian tahu. Oke, nah kalian harus tonton ataupun simak video ini sampai selesai agar kalian itu tahu guys ya. Nah, sebelum menonton video kali ini jangan lupa dibantu di subscribe dan juga di like agar aku tambah semangat lagi bikin konten tentang HP Oppo R37F ini guys ya. Oke. Nah, di sini tanpa banyak lama-lama kita langsung masuk aja ke inti videonya. Let's go. Oke guys ya, untuk di sini sih gue udah ada guys ya untuk game Free Fire-nya tersebut guys ya. Nah, untuk di sini kita disuruh untuk memainkan game Free Fire yang biasa guys ya, yang ori. Nanti kalau ada yang berkomentar gue suruh untuk memainkan game Free Fire Max, nanti gue bakalan bikinin kalau ada komentar seperti gitu guys ya. Oke, nah di sini kita langsung buka aja untuk game Free Fire-nya. Kita bakalan tes memainkan di tahun 2024 ini guys ya, yang udah setelah update banget nih Free Fire-nya. Di HP kentang ini apakah bisa ataupun support, kita penasaran guys ya. Kita buka aja langsung untuk game Free Fire-nya tersebut teman-teman ya. Oke, seperti biasa Garena guys ya. Nah, di sini gue sih udah lama gue nggak pernah memainkan game Free Fire karena jarang banget gue sekarang memainkan game gitu loh guys ya. Ada kerjaan lain di luar gitu guys ya. Oke, Garena teman-teman ya. Kita bakalan cobain memainkan di HP Oppo 37F ini yang HP super kentang banget guys ya di tahun-tahun ini tuh, dan terbaru ini tuh anjir lah. Oke, udah updatean terbaru guys ya untuk game Free Fire gue ini. Gila keren nih coy. Oke. Kita tunggu terlebih dahulu guys ya. Ataupun gue skip aja guys ya, langsung masuk ke lobby dan masuk ke pertempuran gitu guys ya. Nah, di sini kita langsung gaskan aja masuk ya teman-teman ya. Gila sih. Wow, tampilannya seperti gini guys ya, Battle Royale guys ya. Wah, gila sih, keren banget coy. Oke, nah di sini kita udah masuk langsung ke dalam lobby dari game Free Fire-nya tersebut guys ya. Nah, untuk di sini kita skip aja dulu ya teman-teman ya. Oke, skip. Nah, sebelum kita memainkan game ini tersebut, kita bakalan lihat dulu untuk setting ataupun resolusinya tersebut guys ya, supaya kita itu jangan apa namanya tidak ada yang namanya nge-lag ataupun patah-patah teman-teman ya. Kita klik aja langsung. Oke, di sini kita lihat dulu untuk tampilan guys ya. Untuk tampilannya sih seperti biasa, udah grafik yang smooth, udah direkomendasi guys ya. Gue bukan gue belum ada setting-settingnya guys ya, dari FPS ataupun dari grafiknya. Ini sudah rekomendasi dari HP-nya tersebut guys ya. Emang segini aja kuat ya, segitu gitu loh anjay. Oke, nah di sini kita langsung gaskan aja untuk memainkan gamenya tersebut guys ya. Kita back lagi, kita masuk game mulai guys ya. Oke. Kita mulai langsung masuk ke dalam pertempuran dari game Free Fire-nya tersebut nah guys ya. Oke, di sini biar nggak lama-lama kita langsung masuk aja ke dalam pertempuran ya guys ya. Let's go. Oke teman-teman ya, di sini gue udah masuk langsung ke dalam pertempuran. Wih, ini cuk gila keren banget guys ya. Terus sekarang transisinya ini kayak pesawat terbakar gitu guys ya, mau meledak gitu loh. Tapi kita nggak bisa diarah cuk. Wih gila sih. Ini sih super apa namanya cuk, super update dan terbaru banget ini guys ya. Kita turun aja guys ya. Gila sih.
pesawatnya itu kayak udah terbakar gitu guys ya, kita bakalan turun langsung ya teman-teman ya. Gila sih pesawat, thank you pesawatnya, mana pesawatnya cuk, wih orang banyak atas. Waduh, seperti biasa kita bakalan turun di pit ya guys ya. Gue gak mau tahu guys ya, kita main barbar coy, gila sih. Oke, kalian bisa lihat sendiri, gue memainkan di HP Oppo 37F. Tidak ada yang namanya nge-lag ataupun patah-patah. Updatean terbaru dari game Free Fire guys ya, main di HP kentang ataupun HP Oppo A37F. Kita sabar dulu, kita looting-looting manja dulu ya teman-teman ya. Wah, gak dapat senjata cok, Akai, nice, Akai. Eh, enggak cok. Oke ya. Nah, kita di kayak drop guys ya, biar dapat senjata yang lebih bagus guys ya. Oke, musuhnya 50 orang teman-teman ya. Untuk di sini sih lumayan bagus banget, tidak ada yang namanya nge-lag. Grafik gue apa namanya, ping sinyal gue ini stabil banget. Kalian bisa lihat sendiri, tergantung dari sinyal ataupun apa namanya jaringan yang kita pakai guys ya. Wih, darahnya cok mikit. Dapat import dan win tuh. Ah, mampus lu. Ada musuh anjay. Sabar dulu. Oke, gila sih, gigi banget gue memainkan game Free Fire ini guys ya. Udah lama vakum nih. Oke, seperti gitu guys ya. Oke, di sini siapa yang masih memainkan game Free Fire menggunakan HP Oppo A37F? Komen di bawah ya teman-teman ya. Oke, nanti aktif lagi. Kita cari musuh guys ya, looting-looting sambilan. Gila sih. Kita pakai AK aja dah. Wih, gila sih. Jalan cok. Oke, kita cari musuh aja teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, tidak ada nge-lag sama sekali. Gue memainkan game Free Fire ini di HP kentang. Biasanya ada musuh di bawah cok. Kok gak ada musuh nih? Sepi banget FF sekarang udah depan. Nice, double kill, nice. Wih, di lag langsung cok. Gak ada musuh guys ya, seperti gitu teman-teman ya. Oke, kalian bisa lihat sendiri, gue memainkan game Free Fire. Kita cari ke biru aja cok, kita cari looting-looting bagus teman-teman ya. Itu looting bagus sana cok. Oke. Apa nih? Wih, apa nih cok? Kayak pelindung gitu loh. Gue nggak tahu apa itu teman-teman ya. Oke, di sini kita udah dapat 2 kill aja karena musuh ini gak ada ketemu-temu guys ya. Musuhnya di mana ini coba mas cok? Sabar dulu, kalian bisa lihat apa namanya, untuk HP P37F itu masih support banget untuk memainkan game Free Fire guys ya. Kalian bisa lihat seri di sini aja nggak nge-lag guys ya. Ya tergantung, kita bakalan, kalau kalian komen gue disuruh untuk gedein grafiknya, kita pakai grafik ultra test, kalian bisa komen aja di kolom komentar guys ya, gue bakalan bikinin kontennya game tersebut ya teman-teman ya. Di sini untuk memainkan game Free Fire tidak ada nge-lag, normal, stabil setelah di update terbaru banget ini guys ya. Gak ada gejala nge-lag gitu guys ya. Aman nih guys ya, aman. Dari ping sinyalnya udah stabil, dari gininya masih bagus gerak-geraknya karena kita pakai grafik yang kecil gitu loh guys ya. Oke, di sini gak ada musuh sama sekali, kemana semua coy? Gila sih. Ini banget dah. Kalau kalian main solo, wow gila sih. Kita main gendok aja dah, anjir main gendok. Goblok banget main gendok guys ya. Oke, segitu aja sih untuk video kali ini, gue akhiri. Jangan lupa dibantu di subscribe dan juga di like agar aku termasuk lagi bikin konten tentang HP Oppo A37F ini teman-teman ya. Kalian bisa request lagi bikin konten apa lagi di channel YouTube ini guys ya. Langsung aja komen di kolom komentar. Es kepal. Oke. Dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya dari Ngurah Derah Tutorial Again anjay. Ini enggak ada musuh, cuk. Apa, kalau gue diam aja adakah? Enggak, cuk. Kita harus dicari-cari musuh gitu loh. Kita cari-cari gitu loh, teman-teman ya. Nih, enggak ada, cuk.
Kembali lagi gak ada. Musuhnya mana pada mana coy. Gila sih. Oke, thank you teman-teman ya. Dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Let's go. Bye.